Baik, terima kasih Rakan Sugas di Angkasa Puri, dan kini saya berada di Jeti Kuala Besut, Terengganu bagi membuat tinjauan dan juga perkembangan terkini setelah kita ketahui bahawa pelancongan domestik telah pun dibuka kembali pada seluruh Malaysia, dan kini kita akan buat tinjauan bersama dengan rakan kita dari sektor pelancongan akan berkongsi itu program volunteerism bersama dengan para pengusaha chalet serta premis pelancongan serta membuat tinjauan di pusat selam scuba di sekitar Pulau Perhentian pada hari ini. Dan kita akan bersama dengan pengarah pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia dan Terengganu bersama dengan Puan Zana Riyah Zakaria. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak Azro dan RTM. Ya, saya suka panggil Cik Z sebenarnya. Okey, Cik Z, hari ini kita awal pagi berada di Jeti Kuala Besut. Macam kita tahu memang ramai pengunjung pelancong yang hadir, dan ini merupakan satu yang positif buat industri pelancongan. Jadi mungkin nak tahu juga apakah program yang pihak Cik Z sendiri untuk aturkan sepanjang ini. Baiklah, pada minggu ini kita sebenarnya telah merancang agak lama sejak industri pelancongan domestik sebagaimana Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia umumkan pada 10 Jun 2020 yang lalu, dan selaras dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri membuka kembali untuk rentas negeri, dan inilah masa yang terbaik kerana kita dapati industri pelancongan sebenarnya yang paling terkesan dengan sangat teruk disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sejak awal tahun dahulu, tahun ini. Jadi program pada hari ini pun selepas 10 Jun 2020, hari ini adalah hari ke-30 PKPP, okay, Road to Recovery lah, dan kita berharap setelah 30 hari ini kita dapati pihak pengusaha pelancongan sebenarnya khususnya negeri Terengganu lah, dan hari ini kita singgah di Pulau Kuala Besut, berada di Jeti Kuala Besut, dan saya bersama pegawai dan juga rakan agensi lah hendak turun ke premis penginapan pelancong dan juga pengusaha industri selam scuba untuk melihat bagaimana sambutan yang mereka terima sejak pelancongan domestik ini dibuka, dan dengan selaras kempen yang pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia wawarkan itu untuk semarakkan pelancongan, seni dan budaya termasuklah warisan di negara kita, di mana inilah tahunnya rakyat Malaysia melawat Malaysia, dan sememangnya Malaysia adalah destinasi selamat, dan kita juga hendaklah patuhlah kepada arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa, dan alhamdulillah sepanjang PKPP ini pelbagai SOP telah diwarkan dan dihebahkan dan untuk dikuatkuasakan juga. Jadi kita harap apa yang telah pihak KKM, MKN beritahu setiap hari, mengemaskini berita-berita setiap hari, dan kita harap standard operation procedure yang kita gariskan tersebut dapat difahami oleh pihak pelancong, pengunjung, semua pihak dan juga pengusaha ini, supaya kita dapat memastikan pelancongan kita dapat bermula semula, dapat diaktifkan dalam keadaan selamat dan tidak ada kes baharu lah, dan kita harap kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini di negeri Terengganu khususnya. Dan kalau hari kita perhatikan di Jeti Kuala Besut, kita memang ramai sambutan, ada juga pelancong luar rupanya. Jadi yang penting yang saya nampak pada hari ini ada kadang pihak berkuasa juga, pihak daripada Jabatan Laut, mungkin Jabatan Laut. Alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang baik bersama rakan-rakan ketua jabatan-rakan agensi di Besut, bersama di bawah YDP Besut sendiri dan juga OCPD IPD Besut sendiri, dan juga rakan Jabatan Laut Wilayah Timur, dan juga kita bawakan juga kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu lah, sebab mereka adalah yang mengetuai untuk dalam tempoh pelaksanaan SOP ini, dan juga kita bawa juga pegawai yang terlibat di pihak saya sendiri, di mana SOP yang kita wawarkan tu untuk dapat kita mendengar di pihak pengusaha bagaimana penerimaan dan juga bagaimana pematuhan sebenarnya, supaya kita jaga kita
dan kita dapat bercuti dengan selamat, bahagialah, dan akan datang kembali memeriahkan lagi, merancakkan pelancongan domestik di Malaysia. Okey, itu adalah perkongsian daripada Cik Zaid. Terima kasih Cik Zaid untuk bersama kami dalam cerita pagi, dan harapkan untuk warga Malaysia yang mungkin merancang bercuti terus datang ke Terengganu dan pastinya boleh memilih pelbagai atraksi menarik, dan dengan selamatnya kami memantau anda, menjaga anda semua. Jadi terus kembali bersama tugas di Angkasa Puri untuk yang seterusnya.